Epamukai. Epamukai itu sumbangan sukarela. Yang mana hasil yang terkumpul itu memenuhi permintaan dari 700 ribu. Dan itu sudah berhasil. Totalnya berapa bang yang sudah ditransfer bang? Sudah ditransfer itu sudah dari 700. Terakhir saya tadi Kronika Koman telah berhasil juga kirim 3 juta. Ini adalah hasil dari terakhir ya. Tapi dan semuanya sudah lunas, tidak ada utang lagi. Bahwa malah lebih dari permintaan dari LPDP. Yang mana selama ini Vero dituntut pengembalian lebih dari itu. Kemudian dana ini khusus juga ya, simbolik, secara simbolik bahwa dengan berkas ini, dengan uang receh, kemudian ini kami serahkan bahwa di sinilah letak di mana Otsus itu telah gagal dalam hal ini, sehingga kami membawa untuk menyerahkan sekaligus ke Kementerian perwakilan LPDP ini untuk menyerahkan ini. Bang, pengumpulan ini dari kapan dilakukan? Pengumpulan ini sejak Veronica dinotifikasi ya, kemudian dituntut untuk pengembalian uang dari tanda kutip pejabat negara. Taulah siapa pejabat negara yang meminta untuk dengan cara yang begitu spontan ya, untuk karena mungkin kekurangan uang atau apa, sehingga ya secara spontan sewaktu itu 2 hari kemudian masyarakat Papua dari Papua dan Papua Barat telah mengumpulkan uang dari pasar, dari anak-anak SD, SMP, SMA sampai tua, muda, perempuan semua telah turun jalan juga untuk melakukan Aibimokai. Aibimokai itu sumbangan sukarela yang mana telah berhasil mengumpulkan dana itu yang telah kami transfer semua dana-dana ini. Ini adalah beberapa lembaran.